Halo guys, kembali lagi bersama saya Taiwan CH guys. Dan kita akan sapa-sapa teman-teman kita. Dengan pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semoga kalian sehat selalu dimanapun engkau berada guys ya. Dan sudah lama saya tidak pernah mengupload video guys. Dan semoga teman-teman yang di luar sana dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Jadi kita baru pulang kerja, seperti ini situasinya di Taiwan guys ya. Sepi melimit guys ya, nggak terlalu rame guys ya. Jadi seperti biasalah kita ngevlog sambil pulang kerja guys ya. Nah seperti ini guys ya, kita akan memaju, kita pakai sepeda guys ya. Kalau orang-orang yang sudah lama mungkin ada dia punya motor atau sepeda listrik guys ya. Tapi kita kan baru, jadinya ya begini, kita harus pakai sepeda guys ya. Jadi ya kayak gini lah pakainya guys ya. Dan situasinya seperti ini guys. Tapi yang saya herankan di sini tuh guys ya, selalu namanya itu banyak taman anak-anak bermain guys ya. Dan di sini itu guys ya, ada satu yang lebih menarik lagi, beda dengan Indonesia guys. Di sini tuh kita tidak boleh menyapa, saling menyapa guys ya, kalau belum kenal guys ya. Tapi kalau di Indonesia itu ya, kita si hello si hello, welcome lah istilahnya guys ya. Jadi kalau di Taiwan ini nggak boleh sembarangan kita sapa satu sama lain guys ya. Walaupun kita kenal, istilahnya nggak terlalu fair lah, nggak kayak kita di Indonesia kan selalu kita saling sapa menyapa guys ya. Jadi ya seperti inilah Taiwan guys ya. Nah, dan sebelah kanan kita ada taman guys ya, seperti ini tamannya. Kita akan masuk coba, kita akan melihat tamannya seperti apa ya guys ya. Dan terima kasih ya ya guys yang sudah like, comment, subscribe guys ya. Semoga rezekinya lancar terus guys ya. Dan sebagai informasi seperti inilah Taiwan guys ya. Nah, kita di sini tuh cari nafkah guys ya. Dan kita sudah parkir sepeda kita di situ guys ya. Dan di sebelah kanan kita itu ada barber shop dan ada juga yang di sana itu medical guys ya, tempat beli obat guys ya. Dan so like this, dan inilah taman Taiwan guys ya. Jadi kita ini istilahnya welcome guys ya, nggak ada istilahnya dilarang-larang ya kalau di sini ya. Inilah taman Taiwan kayak gini guys, nggak ada yang ngelarang guys. Nah, kita bisa olahraga sepuas kita guys ya, jadi nggak ada yang melarang guys ya. Kita mau olahraga mau ngapain, yang penting bebas lah guys ya. Nah, seperti ini guys. Dan ada juga menariknya guys, ini tempat orang lari guys ya. Coba kita tes guys. Bismillah. Oh, masukin guys. Tuh, 2, 3, 4 guys. Hit. Jadi kalau kita mau olahraga di sini tuh disediakan guys ya, disediakan tempat olahraga guys ya. Tidak kayak daerah saya atau di desa saya itu, kalau tempat olahraga seperti ini itu ya mungkin di jauh bisa dibilangin nggak ada lah ya guys ya, kecuali orang-orang yang yang beruang ya, bisa bayar-bayar lah guys ya. Tapi kalau kita yang nggak punya uang guys, aduh mana bisa kita bayar guys ya, aduh mana kita bisa guys. Seperti ini guys ya. Nah, dan menariknya lagi guys, ini apa namanya guys ya, saya juga kurang tahu. Menurut saya ini sih ya namanya juga mengetes otot ciri otot tangan kayaknya guys ya, kayak mobil lah guys ya. Kayak gitulah guys ya, kirain motor ini. Mungkin tempat belajar ini ya guys ya, mungkin tempat belajar
tempat belajar nyopir ya guys ya. Kayak gitu loh guys. Dan ada juga guys seperti ini guys, seperti itu. Ini dapat mainan apa namanya? Kayak gini loh guys, liatin ya. Kayak gitu loh. Terlalu. Tak liatin guys ya, seperti ini guys ya. Guys. Ya, nggak bisa diam. Ini guys ya. Ups ya. Tapi nggak kelihatan bawahnya guys ya. Kelihatan bawahnya guys ya. Coba biar kelihatan bawahnya guys ya, seperti ini. Jadi kita bisa olahraga, olahraga seperti ini guys ya. Jatuh HP gue guys. Jadi seperti inilah guys ya. Dan ada juga tinggalan apa namanya? Tas keramat guys ya. Tas keramat guys, tinggalan guys. Itu tempat mainan anak-anak guys ya, seperti itu. Dan ini juga guys, seperti ini lah, luar biasa guys. Jadi kalau anak-anak di sini tuh nggak apa ya, kalau kita sebut ya nggak susah-susah lah tempat cari permainan guys ya. Jadi di sini tuh banyak sekali tempat permainan guys. Ini ada di desa saya tuh namanya Kutu Mandalika, cuma ada satu. Sebelum saya kesini tuh tangga-tangganya aja udah mau robek semua guys, terus pinjak-pinjakannya ini udah jelek sekali guys, jelek banget itu di desa saya tuh ya guys ya. Dan oke, sekian dan terima kasih guys ya, sampai jumpa lagi guys ya. Yang sudah like, comment, subscribe, yang sudah share, semoga selalu rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala guys ya. Semoga yang belum dapat kerja semoga cepat kerja, yang lagi dalam proses penyembuhan semoga selalu lancar guys ya. Pokoknya saya doakan yang terbaik lah guys ya untuk keluarga kita masing-masing guys ya. Dadah, assalamualaikum guys ya. Dadah.